Biaya kuliah Universitas Ahmad Dahlan Wadi tiap semester, calon mahasiswa wajib tahu. Salah satu perguruan tinggi swasta, PTS, di Yogyakarta yakni Universitas Ahmad Dahlan masih membuka penerimaan mahasiswa baru. Jika kamu ingin kuliah di UAD, perhatikan pula biaya kuliah yang harus disiapkan. Komponen biaya kuliah UAD terdiri dari SPP variabel per SKS dan ada SPP praktikum per SKS dengan besaran yang berbeda-beda di tiap jurusan. Tiap semester mahasiswa UAD harus membayar biaya yang terdiri dari komponen biaya SPP pokok, SPP variabel, hak registrasi, pembinaan mahasiswa, asuransi per semester, kuliah kerja nyata dan DPPT. Penting diketahui bahwa DPPT naik Rp250.000 per semester di gelombang 2 dan DPPT naik Rp500.000 per semester di gelombang 3.
Biaya pendidikan di atas belum termasuk biaya praktikum, uji kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah, jika ada. Nominal biaya pendidikan merupakan asumsi jika mahasiswa menyelesaikan pendidikan selama 8 semester atau telah menempuh 144 SKS.